Aksi penembakan terjadi di pusat perbelanjaan Siam, Paragon, Bangkok yang menewaskan total tiga orang pada selasa 3 Oktober 2023. Kepolisian Thailand telah menangkap pelaku penembakan yang dilakukan oleh seorang remaja atau ABG berusia 14 tahun. Remaja laki-laki ini pun langsung diamankan polisi usai tim operasi khusus kepolisian Thailand mengejar dan melumpuhkannya pada sekitar pukul 17.10 waktu setempat. Kemudian dilansir dari kompas.com, pelaku ditangkap di lantai 3 Hotel Siam Kempinski Bangkok yang bersebelahan dengan Siam Paragon. Tidak ada perlawanan yang dilakukan pelaku saat polisi melakukan penangkapannya. Remaja tersebut terlihat kooperatif dan langsung meletakkan senjatanya serta menyerahkan diri. Kejadian penembakan ini terjadi pada sekitar pukul 16.20 sore hari waktu setempat. Ratusan pengunjung mall pun langsung berlarian berhamburan untuk menyelamatkan diri masing-masing setelah pelaku melepaskan sejumlah tembakan. Menurut keterangan saksi, lebih dari 10 tembakan yang terdengar dalam peristiwa tersebut. Kemudian Direktur Pusat Darurat Jutana Sretanan menjelaskan imbas dari insiden ini menyebabkan tiga orang tewas dan empat orang terluka. Tiga orang korban luka pun langsung dilarikan ke rumah sakit King Chulalongkorn Memorial. Sementara satu korban lainnya dirawat di rumah sakit umum polisi. Dan dari seluruh korban dalam insiden itu ada satu korban merupakan seorang warga negara asing.